bersama kita Intan Sarafina. Edwin, ada lagu lama beliau yang pesanan dalam lagu tu, kalau apa? Pinggan yang macam retak ataupun ada macam sedikit celah tu, jangan dihidangkan pada tetamu. Kenapa? Kenapa tu? Ah, Intan pun tanya juga. Kenapa? Kenapa tu? Sedangkan dia yang nyanyi. Kenapa tu? Kenapa? Kenapa? Ada pengajaran. Ada pengajaran dia. Ada kisah di sebaliknya. Ada kisah di sebaliknya. Intan, apa khabar Intan? Khabar baik, alhamdulillah. Dah ramai apa, mungkin juga penonton kita Smart Pagi Malaysia tadi menyaksikan persembahan Intan lagunya. Ya, Jika Aku Untukmu. Jika aku untukmu. Nantikan penampilan Intan di Smart Pagi Malaysia. Betul. Okay. Intan, kalau kita lihat tadi kita cerita pasal ada individu ni makan coklat sampai kurus. Apa rahsia Intan ni sampai menjaga badan daripada dulu sampai sekarang tak berubah, malah makin cantik? Terima kasih. Mana tu? Saya memang suka coklat. Memang betul lah Edwin. Betul lah. Tapi coklat. Badan. Tapi tak adalah makan everyday. Tak adalah makan coklat sahaja. Tapi coklat tu peminat lah. Suka. Ya ke? Itulah. Intan package yang lengkap, cantik, kurus, suara sedap. Lepas ni makin meletup-meletup. Okey, cerita pasal bakal meletup lagunya nanti, single ni nanti. Mungkin kita kongsikan lagunya yang terbaru. Kalau tadi, Jika Aku Untukmu yang akan datang ini, tajuknya Kembali. Kembali lagu lama. Jika Aku Untukmu yang lagu baru. Lagu terbaru saya. Lagu ini akan kita baru start rangka promosi lah. Lagu, sebab lagu ni lagu pertama setelah 8-9 tahun dengan stop daripada menyanyi. Oh, 8 tahun stop menyanyi, tetapi suara masih lagi kedengaran seperti mula-mula menyanyi dulu. Alhamdulillah. Macam mana tu? Ada artis-artis suara dia, artis wanita especially, dah kalau dah lama menyanyi suara dia berubah, pecah. Tapi Intan macam mana jaga suara? Okey, macam Intan lepas 8 tahun stop tu, Intan tak adalah tak menyanyi langsung. Adalah menyanyi dalam toilet, menyanyi dalam pergi karaoke. Okay, nyanyi kat wedding, orang invite. And then lepas tu bila mula buat keputusan untuk buat comeback, kita masuk ambil vocal class untuk berbetulkan balik dengan vocal. Mungkin pengaruh makan coklat tu pun membantu juga mungkin untuk jaga suara. Betul. Saya kena dapatkan banyak petua daripada Intan ni, nak jaga suara, nak jaga badan, nak jaga muka dan sebagainya. Dah langsing dah. Baik, kita buka talian untuk anda mungkin nak bertanya soalan khabar ke dengan Intan. 2282-8579 ataupun 8578. Dah ada pemanggil pun dari Putrajaya. Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria suaranya. Encik Putra. Ya, saya Putra. Okey, Encik Putra. Meminati Intan dari tahun bila ni? Of course, sejak dia bersama dulu dia dengan Gosip-Gosip Panas. Gosip Panas yang mana satu tu? Yang mana satu tu? Gosip-Gosip masih banyak ni. Banyak gosip tu. Mana satu? Masa dulu kan dengan Datuk Sani, dengan kumpulan yang pun. Jangan sebut balik lah. Koreknya. Siapa tu? Dia pun tanya siapa tu. Intan orang lain ni. Intan permata orang lain. Nak tanyakan apa kepada Intan Sarafina? Saya memang peminat stage Intan. Dah sejak mula daripada permulaan Intan menceburi bidang nyanyian. Terima kasih. Jadi mengikuti perkembangan dari masa ke semasa kan. Jadi sampailah Intan sekarang. Saya Intan muncul kembali is your comeback in your singing. So saya nak tanyalah, setelah Intan masuk dalam pelbagai pertandingan, so sekarang Intan datang ke dunia nyanyian balik. Jadi orang kata macam mana perancangan Intan seterusnya untuk memantapkan lagi Intan berada di dalam dunia seni tanah air kita. Terima kasih Encik Putra. Itu soalannya panjang. Soalan pengacara tu. Betul lah. Itulah dia. Apakah cara-caranya selain daripada Gosip Panas? Perancangan untuk memantapkan lagi kedudukan Intan sekarang sebagai penyanyi kan, sebab nak bersaing dengan semua artis-artis baru yang semuanya hebat-hebat belaka. Sebab sekarang ni zaman memang dah berubah daripada compact tu dulu. Sekarang dah lebih kepada social media. Kena banyakkan social media. Lepas tu
lagu-lagu pun Intan kena pilih lagu-lagu yang agak fresh, yang peminat-peminat daripada semua generasi yang akan suka. Dan lepas tu sambil tu Intan akan cuba mantapkan lagi vokal, continue dengan vokal class. Macam itulah dari lebih kurang. Identiti Intan sendiri bagaimana? Masih dikekalkan cara nyanyiannya, genre-nya? Okey, genre memang sama. Sebab sebab itu memang Intan rasa Intan dah memang nyanyi balada daripada kecil, daripada zaman kecil-kecil lagi. So memang selesa dengan irama ballad. So memang Intan continue lah, tapi insyaAllah kita ada rekod satu lagu yang berlainan sedikit, macam lagu rancak sikit. Lagu catchy sikit lah. Itulah dia, penonton-penonton yang menyaksikan Intan di sebuah pertandingan reality di Certain TV ramai katakan, Intan ni tak dimamah usia ke? Kan? Sama daripada dulu sampai sekarang kan? Itu rahsianya yang orang semua nak tahu tu. Dan kita ada seorang lagi peminat, Intan. Dari Sabah. Dari Sabah. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. AJ. Ya, saya lama tak berhubung dengan Smarter Generation ya. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dengan Intan. Dia mengenali Intan ni lama dah kan? Nanti selama kan? Ya, kenal, lama sangat dah. Tapi sekarang kurus. Kurus ke? Alhamdulillah. Makan coklat lah. Saya teringat penyanyi, tapi kan pelakon. Nano kah? Hah? Yes. Nano. Penyanyi pelakon. Nano Baharudin. Pelakon. Seiras lah. Seiras ya? Satu lagi saya nak tanya. Ya. Single je, tak full album. Dia tanya single saja ke? Maksud saya Okey. Terima kasih untuk... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Intan. Disamakan dengan seorang tu cantik. Siapa tadi? Nanu Baharudin. Dan yang tentang singlenya itu ada album? Okey, Intan dalam actually dalam perancangan untuk kelahirkan mini album. InsyaAllah. So jadi Intan dah merakamkan setakat ini 3 buah lagu. Jadi Jika Aku Untukmu adalah single yang pertama. Lagu ni nak tuju pada sesiapa ke? Tak ada. Itu juga untuk semua peminat lah. Kan? Jika Intan untuk peminat lah. Okey. Baik. Okay, kita saksikan juga di laman IG Intan. Bukan saja makan coklat, Intan aktif juga bersukan, beriada, ikut running, ikut maraton Maraton. Wow. Pergi gym, maksudnya itulah antara bagaimana Intan juga mengekalkan macam tadi makin kurus. Kata AJ tadi. Betul. Maksudnya maksudnya dalam pada itu juga Intan masih lagi menekankan kesihatan. Betul. Nak maintain suara. Betul. Semua dia jaga dia. Kita ni banyak benda tak terjaga. Kita jaga hati orang lain. Ibu maintain je kurus ni. Itulah. Ni kurus ke? Jangan ni kurus juga. Sebelum dan selepas. Tak, dia kata sebelum, selepas dan akan datang. Sebelum, selepas dan selepas itu. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil. Dari Perak, dari hello. Perak, hello. Selamat pagi. Ramai peminat Intan hari ini. Zul. Cik Zul. Hai. Ya. Ya, selamat pagi. Saya nak cakap dengan tu Intan secara final. Betul, ya, silakan. Hello. Saya ada dua Intan. Hai. Hai, saya ada dua soalan nak tanya. Okey, boleh. Yeah. Asalnya, Intan tak nak ke tengok duit dengan artis baru macam Sufi, Zubair Suhaimi, satu dengan Kai Bahar. Berduet ya? Berduet. Oh, yang kedua soalannya? Okay. Yang kedua tak boleh. Saya minat lagu Intan Syafi nak kembali boleh tak? Lagu kembali? Kembali? Bagi chorus. Lepas ni kita nyanyi lagu kembali. Tunggu sehingga habis rancangan. Ke Encik Zul nak nyanyi dulu ke? Yalah nak tunjukkan. Duet. Nak tunjukkan bagaimana minatnya. Nyanyi sikit. Boleh. Chorus. Tak boleh nanti. Tak boleh. Suara dia mahal tu. Suara pagi. Okey Zul, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Zul kerana menghubungi. Tak nak berduet. Okey, berduet. Okey, sebenarnya macam tak ada terfikir lagi. Tapi lah, boleh juga. Macam like... Kalau diberi pilihan siapa? 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 Tak kira hati baru ke lama ke? Macam... siapa tu? Ramai sangat yang bagus-bagus. So, saya tak tahu nak cakap apa. Hakim Rusli, bagus. Kai Bahar, Syamil. Tapi sebelum ni pernah juga berduet kan dengan sesiapa artis sebelum ni? Sebelum ni, belum. Duet dalam album tak pernah berduet. Macam pergi show, konsert tu adalah. Dengan Jamal Abdillah. Zaman artis yang paling Intan minati ataupun menjadikan role model untuk Intan?
Artis Malaysia. Malaysia. Indah suka arwah Datuk Syarifah ini. Datuk Syarifah. Itu nama yang besar, ya. Betul. Mm. Edwin dengar lagu international je. Lagu zaman awak lain. Ya, zaman saya lain. Zaman Edwin. Okey, Intan. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita mohon semoga maju jaya. Jangan lupa untuk follow Intan di Instagram. Instagramnya Intan Sarafina. Okey. Dan kita nak tinggalkan Intan dengan menyanyikan lagu kembali. Jadi terima kasih kerana bersama kami dalam Sagi Malaysia, Edwin. Ya, dan terima kasih juga kerana kesertaan anda hingga ke waktu ini. Sehingga kita jumpa lagi mewakili pihak penerbitan Azlan Muttalib dan juga saya, Radio Rubin. Dan saya Ismail Adnan, Intan Sarafina dengan lagunya Kembali. Kembali. Jumpa lagi. Cuba bersama, terpaksa jual.